merinding. Penampilan duet Lesti Kejora dan Rizky Billar pukau semua tamu undangan dan seluruh penonton yang menyaksikannya malam ini dalam acara Malam Puncak Penghargaan KIS Award Indosiar 2022 yang dihelat Senin malam, tepatnya 13 Februari 2022. Duet dari orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen, terutama dari kalangan fanbase Lesti Lovers dan Leslar Lovers saat ini. Beragam komentar pun turut dilontarkan oleh warganet saat melihat penampilan menakjubkan dari pasangan yang berjulukan Leslar itu. Tak sedikit yang memuji penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar di atas panggung megah dan mewah tersebut. Tak hanya warganet, para tamu undangan dari berbagai kalangan tokoh ternama juga memuji penampilan duet Lesti dan Billar di acara penghargaan Malam Puncak KIS Award Indosiar 2022 yang dihelat malam ini. Seperti misalnya Roma Irama, Ayu Ting Ting, Soimah, Zaskia Gotik, dan Happy Asmara begitu terpesona melihat penampilan duet maut dari Lesti Kejora dan Rizky Billar di atas panggung itu. Suara Lesti Kejora yang begitu menggelegar dengan cengkok khas dangdut yang begitu bagus membuat seluruh tamu undangan terkesima melihat penampilan mereka. Ditambah lagi dengan penghayatan yang cukup memukau membuat suasana seketika hening atas aksi Lesti dan Billar di atas panggung tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.